Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hakim. Di video kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk kalian semuanya. Dan kali ini adalah config Aqua untuk Keycam 81 ya teman-teman, untuk Keycam 81 BSC. Dan di kesempatan kali ini saya tidak hanya share untuk confignya saja, tapi saya share juga untuk clipnya ya. Seperti apakah review lengkapnya, yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke, yang pertama di sini akan saya uninstall terlebih dahulu biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, untuk selanjutnya langsung kita install. Oke, nanti di sini akan ada 3 file ya teman-teman. Yang pertama tentunya file APK-nya sendiri, yaitu APK Keycam BSC 81. Bebas kalian mau pakai versi yang mana. Untuk yang saya gunakan kali ini yaitu versi GV1U ya. Buat kalian yang sudah punya Keycam BSC, kalian bisa langsung download untuk config-nya saja beserta lipnya ya. Oke. Di sini saya asumsikan buat yang belum punya ya, diinstal dulu untuk APK-nya yaitu Keycam 81-nya ya. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Untuk selanjutnya silakan dilakukan clear data terlebih dahulu ya biar fresh. Oke, kita lakukan clear data seperti ini teman-teman. Kemudian kita buka lagi Keycam-nya. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan restore config. Namun sebelum kita lakukan restore config-nya, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya dengan cara masuk ke menu setelan. Selanjutnya ke menu paling atas sendiri ya, ada menu config, kita klik saja. Selanjutnya pilih save, kemudian save. Nah, ini bertujuan untuk membuat folder mgc81101_config yang ada di folder download ya. Nah, nantinya kita akan taruh file XML atau file config-nya di folder tersebut. Oke, selanjutnya silakan di download ya untuk config-nya beserta lipnya ya. Jadi nanti akan ada dua, yaitu lipnya saya menggunakan MWP V122C ya. Untuk lipnya sebesar 48 MB. Lalu untuk config-nya sangat kecil, hanya 28 kilobyte. Oke, kalau sudah silakan config-nya kalian pindah ya ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder download, lalu pilih mgc81101config, lalu kita paste di sini ya, di dalam folder download mgc81101config. Selanjutnya silahkan lakukan restore config dengan cara tap dua kali di sini ya, bisa di sini atau di sini bebas. Kemudian pilih confignya ini ya, Aqua BSC81 UV Backend TV Official. Dan seperti biasa nanti untuk confignya saya sediakan 3 format viewfinder ya, ada UV, JPEG dan juga auto. Silakan disesuaikan dengan kamera 2P di HP kalian. Oke, sampai di sini Keycam sudah siap digunakan ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kita lakukan restore untuk clipnya ya teman-teman. Kita load clipnya, tadi sudah kita download ya. Pastikan kalian ingat-ingat posisinya ada di mana ya untuk lipnya. Di sini saya taruh di folder YT ya. Oke. Untuk nama filenya MWP V12.2C_2. Extensionnya SO. Oke, selanjutnya kita restore. Caranya masuk ke menu setelan. Menu setelan kemudian
ke menu library ya, lib ini yang di bawahnya config ini, kita klik saja. Selanjutnya kita load custom lib, kemudian cari folder di mana kita menaruh file libnya ya. Tadi saya taruh di folder JT. Nah ini teman-teman MVP v12.2c ya, kita klik saja seperti ini, maka dia sudah ngeload ya, dia sudah terload untuk libnya. Kita coba sekarang untuk jepret. Oke, seperti ini teman-teman, ini menggunakan lib ya, seperti ini. Nanti kita bedakan antara menggunakan lib dan tanpa lib. Sekarang coba tanpa lib ya. Untuk mengembalikan ke lib bawaan, caranya masuk ke menu setelan, kemudian library dan restore default lib. Ini artinya tanpa lib ya, atau menggunakan lib Google, lib bawaan dari Gcam ini. Kita yes saja, kita restore. Nah, ini sudah tanpa lib seperti ini. Kita coba bedakan ya, ini tanpa lib. Oke. Oke, seperti ini tanpa lib. Kemudian ini menggunakan lib ya. Jadi ketika menggunakan lib, hasilnya dia lebih ini ya, lebih terang ya, teman-teman. Jadi di tempat-tempat yang agak gelap ini jadi lebih terlihat. Nah, seperti ini. Jadi HDR-nya lebih aktif. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan coba lagi, kita restore lagi ya. Kita masukkan lagi lib-nya di folder YT ya tadi, kemudian kita restore seperti ini. Oke. Sekarang kita coba cari objek lain, teman-teman. Oke. Sini saya akan tes ya. Oke. Seperti ini, teman-teman. Untuk hasilnya cukup colorful ya. Mantap. Ini untuk AWB-nya on ya. Kemudian coba AWB kita off-kan. Oke, ini AWB off, ini AWB on. Kita akan coba untuk objek makro ya. Kita coba objek makro, teman-teman. Oke, ini ada bunga. Kita coba. Oke, seperti ini teman-teman. Ini untuk objek makro ya. Mantap untuk objek makro. Oke, untuk selanjutnya kita akan tes untuk ultra wide ya. Ini seperti ini settingannya, AWB off. Oke.
Oke, seperti ini untuk ultra wide nya. Jadi untuk hasilnya ada efek fitnet ya, sedikit ada efek fitnet seperti ini teman-teman. Oke ya untuk ultra wide nya. Oke. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita tes untuk mode malamnya ya. Di sini kondisinya cukup gelap, teman-teman. Dan ini foto diambil jam 1 malam ya, jam 1 dini hari. Oke, astrophotography on, AWB off ya. Kita coba. Oke, timenya dapat 1 menit lebih ya, 1 menit 54 detik. Kita tunggu saja teman-teman. Untuk timenya ini tergantung dari kondisi di tempat kalian ya. Semakin gelap maka timenya akan semakin lama. Dan kita tidak harus menunggu timenya sampai selesai. Kita bisa stop ya, ketika kita sudah merasa hasilnya cukup bagus. Dan pastikan untuk menggunakan mode astro selalu gunakan tripod ya, atau bisa kalian sandarkan di mana saja, yang penting HP kalian tidak gerak biar hasilnya lebih maksimal. Oke, langsung kita stop saja biar tidak terlalu lama ya. Oke, dan seperti ini hasilnya teman-teman. Hasilnya detail, mantap, jernih, dan minim noise. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba untuk mode malam biasa ya, auto night sight. Ini ada di kamera biasa ya, dan auto night sight-nya aktif. Logonya berubah menjadi gambar bulan seperti ini. Oke, kita tunggu. Pastikan untuk pengambilan gambar tidak gerak ya, teman-teman, biar hasilnya maksimal. Hanya sekitar 3 detik ya. Masih proses HDR. Dan seperti ini hasilnya. Ini perbedaannya ya antara astro on dan astro off. Kemudian untuk selanjutnya, untuk perbandingan, saya akan mencoba untuk kamera bawaan ya. Coba kita bandingkan hasilnya antara kamera bawaan. Ini kamera bawaan mode night ya, atau mode malam. Oke, kita coba lihat hasilnya teman-teman. Oke, seperti ini. Ini untuk kamera bawaan mode malam ya. Dan ini untuk astrofotografi on. Saya ulang lagi, ini untuk kamera bawaan. Kemudian ini untuk astrofotografi off. Dan ini astrofotografi on ya, lebih bagus hasilnya. Dan ini beberapa sampel foto, ini untuk mode malam. Ini foto di malam hari untuk kamera depan dan kamera belakang. Dan ini beberapa sampel foto yang lain. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, tekan like jika kalian suka video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, cukup sekian dari awal sampai akhir, banyak kesalahan kurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.